Hai, Assalamualaikum YouTube. Jumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So, kepada korang yang masih baru lagi dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. So, dalam video ni kita nak berceritakan tentang isu yang sangat panas, iaitu isu tentang adik Bella. Di mana kita tahu sedia maklum, berita cerita adik Bella ni bermain di bibir-bibir netizen dan juga di dada-dada akhbar. Isu ni sekarang telah berlangsung sehinggakan dah masuk proses mahkamah, dan di mana seperti mana yang kita maklum bahawa yang didakwa iaitu Siti Bainon telah melantik 10 orang peguam untuk melawan kes ni, dan berita ataupun cerita ni telah mendapat perhatian oleh Tengku Mahkota Johor iaitu TMJ Tengku Ismail, yang ingin menolong adik Bella ni untuk melawan kes ni. Dan beliau telah menghubungi, Baginda telah menghubungi peguam beliau, peguam Baginda untuk lawan kes ni. So, apa yang menyebabkan isu ni makin lama makin panas apabila peguam-peguam Siti Bainon ni dalam kes mahkamah ni sempat lagi selfie tu. Selfie dekat mahkamah dengan menunjukkan tanda peace lah, mini love lah, macam seolah-olah tak ada perasaan apa yang terjadi kepada adik Bella ni. Dan netizen pun apa lagi, memang serang kecam kau-kau lah yang peguam-peguam ni, seolah-olahnya macam menjembelahi kepada Siti Bainon. Dan setelah dikecam, kecaman yang sangat hebat yang diterima oleh peguam-peguam ni, muncullah satu video yang menunjukkan ketidakpuasan hati peguam-peguam tu. So, sebelum kita nak ulas lebih lanjut tentang isu ni, kita tengok dulu video peguam berkenaan. Lepas tu dah baca ke? Lepas tu dah tanya dekat side sebelah sini? Sebab tu dalam apa-apa kes pun, you tanya both side. Jangan sibuk-sibuk sangat hal orang. Tak ada kena-mengena dengan you pun. Nak sokong tak bertempat. Sokong je lah diam-diam. Sokong pun nak, lepas tu nak tuduh-tuduh peguam ni wakil je. Ha. Saya kan macam tiap-tiap kali ada kes-kes, kita ni wakil je. Tapi terutamanya kan, okay, bila kita wakili orang yang semua orang suka, oh, kemain lagi semua orang. Yes, thank you sebab wakili dia ni, bagi menang. Tapi bila kita wakili orang yang you tak suka, lepas tu nak... So, itu dia geng, video daripada seorang peguam yang mewakili Siti Bainon dalam kes adik Bella ni, yang menunjukkan bahawa dia sebagai seorang wakil sahaja dan tidak fully menjelebahi kepada mana-mana pihak sebenarnya. So, aku pun agak macam tak tahu nak cakap macam mana. Tapi bila kau selfie macam tu, memang nampak kurang manis lah kan. Sebab profession kau ni professional, tiba-tiba macam tunjuk macam acting macam tak ada apa-apa yang berlaku, dan macam tak pernah rasa, seolah-olah hanya macam tak ada apa-apa yang berlaku kepada adik Bella ni. Aku macam, dan benda ni macam bak kata TMJ pun, dia ada mainan politik. Bila campur bau dengan politik ni, macam benda jadi tak best. Bila netizen kaji-kaji-kaji, rupanya Siti Bainon ni merupakan anak angkat kepada presiden sebuah parti ni. So, aku tak nak sebut lah dalam video ni, tapi korang pun pasti ada yang dah tahu kisah ni. Dan TMJ yang mana isteri kepada TMJ sendiri pun dah bersuara tentang isu ni, nak fight dah habis-habisan menyebabkan child abuse ni kan. So, aku macam memang respect habis-habis lah, dan aku antara salah seorang netizen yang ada berada di belakang TMJ ni untuk fight this case, supaya apa yang dialami oleh adik Siti Bella ni dapat dibela dengan sewajarnya. Sebab aku pun sendiri pun jadi macam geram bila tengok keadaan adik Bella ni, memang sangat tak boleh nak tengok geng. Sangat sedih
dengan keadaan adik Bella ni. So aku harap ada pembelaan yang sewajarnya kepada adik Bella ni tentang isu kes ni. Dan macam-macam lah timbul dalam isu dalam cerita adik Bella ni. Dan rangkuman-rangkuman kes ni pun banyak yang YouTuber-YouTuber di luar sana pun ada cope tentang kisah-kisah adik Bella ni. So apa pandangan korang tentang isu ni? Mungkin korang ada pandangan yang tersendiri. Drop komen kat bawah, itu akan baca satu persatu komen korang. Dan jika anda suka konten-konten dalam channel ini, bantu Beto dengan batu tekan button subscribe, tombol warna merah tu, dan button loceng untuk mendapat sebarang notifikasi daripada Beto Sugar Channel. Dan berjumpa lagi di konten-konten video akan datang. Assalamualaikum. See you guys on the next video. Bye guys.